Sabah dan Sarawak yang Mak Bawamak Perdana Menteri menyebut secara spesifik tadi, saya untuk menerus menjaga khususnya pembinaan Pen Borneo dan juga lebuh raya yang menghubungkan Sabah dan Sarawak. Di mana diumumkan 20 bilion diperuntukkan untuk meneruskan Pen Borneo Sabah Sarawak dan juga jalan hubung antara Sabah dan Sarawak. Dan saya telah diarahkan tadi secara spesifik untuk melihat memastikan ianya dapat disiapkan dengan seberapa segera yang boleh. Untuk itu saya bagi pihak rakyat Sabah dan Sarawak mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta kena meneruskan projek ini dengan peruntukan yang begitu besar sekali. Begitu juga dengan peruntukan khusus kepada Sabah dan Sarawak diteruskan 6.5 bilion untuk Sabah, 5.6 bilion kepada Sarawak. Manakala untuk peruntukan di bawah 11D, Sarawak telah dinaikkan kepada 300 juta tiap-tiap tahun. Ini akan membolehkan untuk kita menyegerakan segala kemudahan pembangunan di Sabah dan Sarawak itu sendiri. Di samping itu untuk mempercepatkan pelaksanaan, mana-mana projek yang bernilai 50 juta ke bawah telah dipersetujui akan dilaksanakan oleh Jabatan Teknikal Sabah dan Sarawak. Ini saya harap akan dapat memudah carakan pelaksanaan, sebab bajet kali ini dengan peruntukan yang besar tidak akan dapat berjaya melainkan pelaksanaan itu dapat kita tingkatkan. Sebab itu kita kena jalinkan hubungan yang lebih baik di antara Kajian Persekutuan, agensi pelaksana persekutuan dan negeri supaya kita dapat rangkakan dan mencari jalan bagaimana kita dapat tingkatkan pelaksanaan segala projek dan program yang ke arah membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara kita.